ya kita tetap melihat sejauh mana pembuktian formil materialnya seperti apa. Kalau walaupun mungkin itu kita tahu itu tersangka, tapi buktinya, alat buktinya belum bisa kita dapatkan, tentu saja kita tidak serta-merta melaksanakan upaya-upaya penahanan, penangkapan, dan lain sebagainya. Kan kita dididik untuk tetap selalu profesional. Yang jelas, apa yang menjadi kebijakan presiden, apa yang menjadi kebijakan pemerintah tentang pemberantasan TPPU terus berjalan. Bahkan mungkin kami juga saat ini di Bareskrim terus giat melaksanakan upaya-upaya penegakan hukum. Itu yang kami sampaikan. Tidak ada medan yang sulit bagi penyidik yang pantas. Oke? Untuk RG saat ini kita sudah melaksanakan penyidikan, upaya penyidikan. Saat ini kami masih menunggu hasil lapor. Kemudian yang ditanyakan ada pencabutan, benar, dari 26 LP 13 sudah dicabut. Tapi ini tidak menggugurkan perkara yang berjalan. Ingat kasus Panji Gumilang, semua LP dicabut. Tapi dengan kita melihat bahwa ini bukan delik aduan, kita tetap bisa menjalankan perkara yang sedang berjalan. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih, Pak. Masih saksi, ya.